Raffi Ahmad tiba di lokasi tempat pemungutan suara TPS 01 Cinere Depok, Jawa Barat pada Rabu pagi 14 Februari 2024. Tampak kedatangan Raffi hanya berdua saja bersama sang istri Nagita Slavina menaiki motor Vespa koleksinya. Raffi tampil mengenakan kemeja putih sedangkan Nagita Slavina memakai setelan biru dongker. Di momen ini Raffi Ahmad menyapa awak media yang sudah menunggunya. Ya pasti berdoalah karena kan 5 menit untuk 5 tahun. Jadi kita 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Ya tapi intinya kalau aku sih mau titip pesan aja sama semuanya. Ya pasti kan paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3 semuanya juga pasti mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi pesannya tetap pemilunya damai, tetap hargain berbeda pilihan, tetapi nanti kalau pilihannya yang menang ya jangan sombong juga pendukungnya, ya tetap merangkul ya kalau pilihannya belum menang juga ya apa ya kita harus legowo. Raffi mengaku sangat antusias menyambut pemilu tahun ini, terlebih kedua adiknya kedapatan menyalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kendati demikian, Raffi hanya bisa memberi doa terbaik untuk kedua adiknya, Nisha dan Cece, mengingat dapil yang kedua adiknya pilih berbeda dengan dapilnya. Raffi juga mengungkapkan banyak kenalannya, baik artis maupun yang bukan artis, nyalek pada pemilu kali ini. Menurutnya, ada 50 caleg kenalannya yang ingin dipromosikan di platform media sosial Raffi. Bagi Raffi, teman-teman yang nyalek baik yang satu koalisi dengannya ataupun tidak, selagi niatnya baik, ia akan membantu sebisanya.